Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpah rahmatnya dan dengan ayahnya dapat saya berangkat dan melafazkan kitab siraja dalam istiadat pembukaan tinggal pertama Jawatan Undangan Negeri Pahlawan ke-14 pada pagi yang bahagia ini. Saya turut bersyukur kerana pilihan raya umum kali ke-14 telah dapat dilaksanakan dalam suasana yang aman. Saya menghargai peranan yang dimainkan semua pihak dalam menjayakan pilihan raya umum yang lalu. Penghargaan juga pada seluruh rakyat jelata yang telah menggunakan hak dan menunaikan kewajipan untuk memilih pekerjaan bagi pentadbiran negeri. Pada kesempatan ini, amatlah bertepatan bagi saya untuk mengucapkan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih pada bekas Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Sri Diraja Adnan bin Yaakob yang telah berjaya mengundi kerajaan negeri selama kira-kira 19 tahun dengan begitu cemerlang. Saya berharap Yang Berhormat Dato' Sri Diraja dapat terus menyumbang khidmat baktinya sungguh pun kini pada kedudukan yang berbeza. Sekecilnya juga saya menzahirkan ucapan tanya kepada orang tua saya Yang Berhormat Dato' Sri Wan Ruzdi bin Mal Ismail atas pelantikan sebagai Menteri Besar Pahal dan juga kepada sekalian ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang yang baru dilantik. Semoga kerajaan negeri saya akan dapat terus meningkatkan kemakmuran negeri agar rakyat jelata dapat terus hidup dengan penuh sejahtera insyaAllah. Pada sekalian ahli-ahli Yang Berhormat, saya turut ingin mengucapkan tahniah di atas kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh rakyat jelata dalam pilihan raya umum yang ke-14 tempoh hari. Sesungguhnya kepercayaan yang diberi itu datangnya bersama dengan amanah yang perlu digaras. Amanah yang diberi oleh rakyat ini bukanlah sesuatu yang boleh dipersendir dan diabaikan. Kerana itulah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-27. Ya ayyuhallazina amanu la taqhuzunallaha wa rasulahu wa taqhuzunu amanatakum wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, sesungguhnya saya berasa sukacita melihat pertumbuhan positif ekonomi negeri Pahang disumbangkan oleh sebahagian besarnya daripada iklim ekonomi negara yang berangsangkan. Prospek pertumbuhan ekonomi negara dianggap pada kadar 5.9% bagi tahun 2017 berbanding 44.2% bagi tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang sehat ini telah membantu Kerajaan Persatuan untuk meneruskan agenda pembangunan melalui pelaksanaan projek-projek Rancangan Malaysia ke-11 yang kini memasuki tempoh pelaksanaan
ruling plan yang ketiga. Saya merasa sangat sukacita dengan kelulusan sebanyak 300 projek yang bernilai 2.2 bilion ringgit pada tahun 2017 untuk Negeri Pahang di bawah ruling plan ketiga ini. Adalah menjadi harapan saya agar kesinambungan rancangan Malaysia ke-11 di negeri saya dapat diteruskan, lagi terutamanya berhubung projek-projek yang memberi yang akan memberi impak terus kepada rakyat jelata. Sehubungan itu adalah amat berkepatan bagi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk terus bekerjasama tanpa mengira perbezaan pahaman politik. Saya turut menggesa kerajaan negeri untuk menyokong usaha-usaha kerajaan persekutuan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara dan seterusnya bagi Pahang yang tercinta. Ahli-ahli yang berhormat, pelaburan di Negeri Pahang telah meningkat pada 24.3 bilion ringgit pada 2017 berbanding 16.7 bilion ringgit pada tahun 2016. Peningkatan pelaburan ini turut dipacu melalui sesama di antara Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur dan Kerajaan Negeri Sembilan. Tanah dan galian serta perhutanan terus menjadi tulang belakang dan penyumbang terbesar pada hasil ini. Bagi tahun 2018, kutipan hasil tanah dan galian dianggar sejumlah 337.7 juta ringgit, manakala hasil perhutanan bakal menyumbang 102.45 juta ringgit. Saya berpandangan negeri saya ini mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk meningkatkan lagi hasil negeri selain bergantung pada hasil tanah dan galian serta perhutanan semata-mata. Kerajaan negeri wajar bersikap proaktif dalam menggalakkan pelaburan swasta, terutamanya dalam sektor pembuatan. Selain itu, Taman Teknologi Pahang mempunyai potensi yang tinggi untuk dijadikan hub bagi industri-industri makanan halal, baik teknologi, teknologi maklumat, komunikasi dan agri-teknologi. Industri-industri yang telah dikenal pasti antara perniagaan global yang paling pantas berkembang negeri. Peningkatan pelaburan dalam projek-projek berimpak tinggi dan pertumbuhan industri-industri niklab bukan sahaja akan dapat meningkatkan hasil negeri, malahan ianya turut berupaya mewujudkan peluang pekerjaan baru pada rakyat saya. Misalnya, pembinaan Malaysia China Kuantan Industrial Park MCKIP bakal mewujudkan kira-kira 4,000 peluang pekerjaan baru. Bagi melancarkan lagi pelaburan, adalah wajar bagi kerajaan saya untuk turut membangunkan infrastruktur negeri melalui perancangan yang teliti dan peningkatan infrastruktur yang berterusan. Pelabuhan Kuantan berpotensi menjadi pelabuhan utama di wilayah Pantai Timur dan menjadi gerbang utama ke Asia Pasifik. Di samping itu, pembinaan laluan kereta api East Coast Rail Link (ECRL) akan meningkatkan pula saling hubungan kawasan-kawasan ekonomi dan perindustrian dari pelabuhan Kuantan hingga ke tempat di Kelantan dan pelabuhan Kelang di Kelantan. Sehubungan dengan ini, saya mengalu-alukan usaha kerajaan persekutuan untuk mengkaji semula kos pembinaan laluan kereta api ini. Dan saya berharap dengan terbinanya laluan kereta api ini telah lebih banyak kawasan pertumbuhan ekonomi yang bakal diwujudkan. Selain itu, kerajaan saya juga wajar memberi tumpuan kepada sektor pertanian dan peternakan yang turut berpotensi tinggi dalam meningkatkan hasil negeri.
yang ia juga adalah serari dengan hasrat negara untuk memaksimalkan pendapatan melalui sektor ini. Ayat sehubungan itu, saya inginkan semua pihak berganding bahu dalam memastikan sektor pertanian dapat berkembang pada kadar 3.6%. Untuk mencapai hasrat ini, kerajaan saya wajar menggalakkan penggunaan teknologi dan yang mampu meningkatkan produktiviti pertanian dan peternakan. Saya ingin melihat, lebih faham dari sebuah negeri pengeluar makanan, hasil peternakan yang utama di Malaysia, seterusnya menyumbang kepada usaha untuk dapat mencapai matlamat membekalkan bahan makanan yang cukup untuk keperluan negara. Alih-alih yang berhormat, penerokaan semua-semua hasil yang baru secara tidak langsung akan memelihara alam sekitar, kerana ianya akan berupaya untuk mengurangkan kebergantungan pada hasil semula jadi sebagainya. Tidak menafikan bahawa sektor perhutanan boleh membekalkan sumber kayu kaya yang tinggi nilainya. Namun demikian, aktiviti pembalakan yang tidak terkawal boleh membawa kepada pemusnahan hutan. Bagi memelihara dan mengurus khazanah hutan negeri, saya ingin menyeru Jabatan Perhutanan Negeri untuk memperkasakan amalan pengurusan hutan secara berkekalan ataupun sustainable forest management, mendekatkan holistik forest beyond timbers, juga wajar untuk diamalkan bagi memelihara khazanah untuk negeri Pahang. Saya juga menyeru kerajaan negeri untuk melaksanakan program pemulihan ke atas hutan terosot atau degraded forest dan tanah-tanah yang terdekat. Selain itu, ancaman utama kepada pemeliharaan khazanah hutan adalah aktiviti pembalakan hara. Bagi membendung gejala ini, Jabatan Perhutanan Negeri wajar menggunakan teknologi masa kini selain daripada bergantung semata-mata kepada kaedah penguatkuasaan tradisional. Penggunaan teknologi remote sensing dan geographic information system mapping boleh menyesuaikan aktiviti pembalakan haram dalam masa yang lebih singkat. Aktiviti pemantauan udara dengan menggunakan unmanned aerial vehicle juga boleh melipat gandakan keberkesanan usaha-usaha pencegahan. Begitu juga peribad mustahabnya untuk memelihara sungai, kerana ia mempunyai banyak kepentingan kepada kehidupan sehari-hari kita, terutamanya sebagai sumber air utama. Bagaimanapun, sejak akhir-akhir ini saya dapati sikap mengambil mudah terhadap kepentingan sungai sangat jelas dipertontonkan. Sampah sarap dan sisa buangan industri telah disalur terus ke dalamnya seolah-olah tanpa kawalan. Perbuatan tidak bertanggungjawab seperti ini telah mencemari sungai-sungai yang negeri Pahang. Oleh itu, saya ingin menyadar kepada sekalian agar dapatlah sama-sama menjaga kebersihan sungai-sungai dan alam sekitar. Kerajaan saya adalah mengambil tindakan yang tegas pada mana-mana pihak yang mencemari sungai serta merosakkan alam semula jadi negeri Pahang. Saya turut berharap dalam melaksanakan projek pembangunan, aspek kepentingan pemeliharaan alam sekitar hendaklah turut ditekankan. Sungguhnya, sama-samalah kita menginsafi bahawa yang kita nikmati pada hari ini adalah tinggalan daripada generasi yang terdahulu. Dan apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi tinggalan pada generasi yang akan datang. Oleh itu, berpada-padalah dalam meneroka sumber alam negeri. Dengan kelab kita menyesal apabila tiada lagi yang tinggal untuk diwarisi anak cucu kita. Hal-hal yang berhormat, Raja Negara-Negara Pisah, denyutan nadi dan keluh besar
rakyat jelata seringkali dirasani oleh saya. Kerana itulah saya sangat bersimpati dengan sebilangan rakyat yang masih lagi dihimpit oleh tekanan sara hidup yang meningkat. Saya amat memahami bahawa ekonomi negara masih terkesan oleh keadaan masalah ekonomi yang tidak menentu ketika ini. Saya mengambil maklum bahawa kadar kemiskinan negeri telah pun menunjukkan penurunan daripada 0.7% pada tahun 2014 pada 0.6% pada tahun 2016. Usaha-usaha hendaklah digiatkan agar penurunan kadar kemiskinan negeri dapat diteruskan. Kerana itu, saya sangat berbangga dan mengucapkan syabas pada kerajaan Negeri Pahang di atas pelaksanaan program Rumah Mampu Milik di bawah Prima Pahang seperti yang telah diilhamkan oleh mantan Menteri Besar Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Adnan Dato' Yaakob pada tahun 2013. Program Prima Pahang adalah aku janji kerajaan untuk membina 15,000 buah rumah mampu milik dalam tempoh 5 tahun antara 2013 dan 2017. Dengan nilai jualan yang rendah berbanding dengan harga pasaran. Saya bersyukur dan berbangga kerana aku janji ini telah dapat ditunaikan. Sehingga Mei 2018, kerajaan negeri telah meneruskan sebanyak 109 projek melibatkan 35,813 buah rumah mampu milik di seluruh negeri. Daripada jumlah ini, 8 projek dengan 2,652 buah rumah telah siap dibuka dan 21 projek yang melibatkan 4,983 buah rumah sedang lancar dalam pembinaan. Manakala sejumlah 30 projek lagi dengan 7,847 buah rumah telah diberi pengurusan benaran merancang. Namun, di sebalik kejayaan ini, terdapat desas-desus mengenai segelintir kecil rakyat yang memiliki lebih dari sebuah rumah dan menyewakan rumah tersebut sebagai homestay ataupun rumah persinggahan. Pada hemat saya, ini adalah merupakan satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab serta perlakuan yang tidak adil pada rakyat yang benar-benar memerlukan rumah mampu milik. Sehubungan ini, saya menggesa kerajaan saya untuk menyiasat perkara ini dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Ahli-ahli yang berhormat, saya juga merasa cita dengan usaha-usaha yang telah diambil khususnya oleh Yayasan Pahang dalam meningkatkan akses dan kecemerlangan pendidikan rakyat. Saya sedia maklum peruntukan yang besar telah disediakan bagi usaha-usaha tersebut. Sejumlah RM74 juta telah disalurkan melalui skim beasiswa sekolah rendah dan RM272 juta melalui skim beasiswa sekolah menengah. Bagi meningkatkan ekonomi rakyat, agensi-agensi berkaitan seperti Jabatan Pelajaran dan Jabatan Tenaga Kerja wajar memainkan peranan dalam membantu kerajaan saya untuk membangun dan memantapkan modal insan individu. Ke arah itu, usaha-usaha seperti sumbangan bantuan pendidikan dan penyediaan khusus-khusus yang selaras dengan keperluan industri semasa hendaklah dilipat gandakan lagi. Saya juga menyeru institusi-institusi pengajian tinggi di negeri ini terus menumpukan pada pembangunan pekerja kemahiran demi memenuhi keperluan semasa dan peluang pekerjaan yang bakal diwujud.
Bagi aspek kemajikan rakyat, saya turut bercita dengan peningkatan liputan kalangan industri pada 98% kawasan-kawasan luar bandar dan 100% kawasan-kawasan bandar. Pada tahun 2018, kerajaan saya telah memperuntukkan sejumlah RM50 juta bagi tujuan pembinaan projek-projek pembangunan infrastruktur kawasan air baru serta menaikkan taraf sistem yang ada sedia ada. Menyentuh mengenai aspek kesihatan rakyat jelata, saya mengucap terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri yang terus berusaha dalam menambah fasiliti dan meninggikan kualiti perkhidmatan kesihatan negeri saya. Saya turut berterima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pembukaan dua buah pusat hemodialisis itu di Cemumun, Untung dan di Sungai Poyan, Ipis. Selain itu, perkhidmatan ambulans di seluruh negeri telah turut ditingkatkan melalui penyediaan sebanyak 19 buah ambulans baru. Adalah menjadi harapan saya agar semua agensi berkaitan dapat mengambil tenaga bagi mempromosikan kepentingan gaya hidup sehat. Melalui pendekatan ini, taraf kesihatan rakyat akan dapat ditingkatkan dalam masa yang sama, akan dapat mengurangkan beban rakyat dengan kos perubatan yang semakin meningkat. Majlis yang berhormat, bagi masyarakat orang asli, saya berharap usaha dan langkah mewartakan tanah rizab mereka dapat dipercepatkan. Di samping itu, peluang ekonomi untuk orang asli hendaklah juga diusahakan. Orang asli tidak lagi boleh mengamalkan kehidupan seperti dahulu. Bahkan mereka mesti menyesuaikan diri dengan peredaran masa. Adalah wajar bagi kerajaan saya untuk tidak mengabaikan kepentingan orang asli berterusan meningkatkan taraf hidup masyarakat asli. Adik-adik yang berhormat, agama Islam adalah agama rasmi bagi kesultanan seperti yang telah termaktub dalam perkara 3 penempatan kesultanan. Selaku Ketua Agama Islam, saya inginkan ajaran Islam dijadikan sebagai panduan dalam semua urusan ketakbiran dan pembangunan negara saya. Pendidikan agama juga adalah tak kurang pentingnya. Maka adalah wajar bagi Jabatan Pelajaran Negeri untuk meningkatkan kerjasama bagi menambah baik dan membangunkan sekolah-sekolah agama rakyat di negeri saya. Usaha juga perlu ditingkatkan bagi memperkasa mahkamah syariah dan pentadbiran undang-undang Islam. Bagi mencapai saat ini, satu kajian khusus wajar dilaksanakan. Malaysia adalah sebuah negara yang unik dan dengan kepelbagaian bangsa dan agama. Semua rakyat jelata adalah bebas untuk mengamalkan agama yang dianutinya. Namun demikian, kebebasan ini tidaklah termasuk kebebasan untuk mencampuri urusan agama lain. Nasihat saya, dihentikanlah perdebatan berhubung sebarang isu-isu yang melibatkan sensitiviti agama. Perdebatan yang berterusan hanya telah mengundang padah pada keharmonian negeri yang tersedia ini. Adik-adik yang berhormat, saya berasa lama sekecita kerana dalam tempoh tidak sampai 100 hari pemimpin kerajaan negeri, orang tua saya yang berhormat Menteri Besar dan Barisan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, telah sekiranya membuat beberapa keputusan penting yang berkaitan rakyat. Antaranya ialah penurunan kuasa daripada Menteri Besar atau pihak berkuasa negeri kepada pentadbir tanah daerah bagi kelulusan kebenaran pindah milik tanah dan gadaian tanah. Bagi urusan pindah milik antara waris badin, kelulusan boleh diberikan dalam tempoh 1 atau 2 hari sahaja. Manakala urusan pindah milik selain waris badin dan antara badan bangsa, kelulusan boleh diberikan dalam tempoh 10 hari. Selain itu, saya dimaklumkan bahawa semua pemotongan atau diskaun yang diberi ke atas permohonan
mengurangkan kerugian tanah, miskilah mengikut kadar yang berpatutan. Ia juga melibatkan permohonan bagi tanah-tanah kerajaan yang baru dilulus dan juga semua urusan berkaitan tukar syarat tanah. Dengan ketegasan baru ini, saya amat berharap ia dapat menyumbang pada peningkatan hasil negeri, insyaAllah. Saya juga ingin mengingatkan kerajaan saya serta semua penjawat awam dan penjawat di syarikat-syarikat berkaitan kerajaan negeri agar sentiasa memegang amanah dan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi. Amalan urus takbir yang baik, accountability dan budaya kerja yang berkualiti akan dapat meningkatkan keyakinan rakyat pada kerajaan. Ahli-ahli yang berhormat, pada kesempatan ini saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pejabat awam termasuk Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia serta semua jentera-jentera kerajaan pusat dan kerajaan negeri di atas khidmat bakti yang telah dicurahkan bagi menjaminkan keamanan, kemajuan dan kesejahteraan negeri dan rakyat saya. Pada ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya ingin berpesan agar menjadikan Dewan Yang Mulia ini sebagai tempat untuk berkongsi kebijaksanaan dan bukan tempat untuk beradu kekuatan. Masa depan negeri dan rakyat jelata bukanlah sesuatu yang boleh diadu domba. Dayung sudah di tangan dan perahu sudah di air. Maka ayolah mendayung seiringan bagi mengemudi negeri Pahang ke arah lebih kecemerlangan. Akhiri kita, saya berdoa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada rakyat dan negeri Pahang dalam umurku. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.